Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian berzodiak Cancer di tanggal 22 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu The Lovers. Kartu ini menggambarkan bahwa saya karir atau pekerjaan kalian di hari ini sangat-sangatlah lancar. Karena kalian dalam bekerja di hari ini gak ada masalah, gak ada hambatan. Kalian juga nyaman sama lingkungan kerja kalian. Kalian juga cocok sama pekerjaan yang kalian jalani saat ini. Dan sesuai dengan kartu kalian, kartu ini cukuplah baik untuk mengartikan bahwa kalian ini sangat mencintai pekerjaan kalian. Sehingga kalian memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu Five of Cup. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini bisa dibilang cukuplah baik dan cukuplah lancar. Karena kalian ini sangatlah pandai dalam berbisnis, kalian pandai menangkap peluang bisnis, kalian juga sangat pandai meluluhkan hati customer kalian, kalian juga pandai mempromosikan bahwa bisnis kalian ini mampu bergabung dengan tim, sehingga banyak yang ingin bergabung dengan bisnis kalian dan bisnis kalian berjalan cukup baik dan cukup lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Ten of Cup. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini untuk kalian yang sudah memiliki pasangan. Semakin lama hubunganmu semakin harmonis. Mungkin dalam waktu dekat kamu dan pasangan melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Seven of Cup. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini. Beberapa masalah keuangan perlu kamu tangani dengan serius. Mulai dari kewajiban yang harus dibayar dan memenuhi kebutuhan. Jadi di hari ini kalian masih ada banyak tanggungan-tanggungan untuk kalian tanggung di hari ini. Sehingga di hari ini kalian akan ada banyak pengeluaran. Sehingga keuangan kalian di hari ini bisa dibilang kurang baik dan kurang lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar?
sedih? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.